Bisa menyempatkan waktu untuk berolahraga sambil melihat-lihat situasi di Gubeng Masjid. Salah satunya melihat di kampung yang tembus ke pasar Gubeng. Ya, saya melihat yang lola cuma dua orang, kepala pasar sama anggotanya ngurusin sampah, ngurusin listrik. Kemudian ya tidak membuat nyaman yang jualan maupun yang beli. Suasana tidak nyaman dan banyak kosongnya di lantai 2 kosong. Ya inilah termasuk upaya yang harus nanti ke depan dilakukan revitalisasi pasar sehingga banyak pedagang yang di pinggir jalan itu harusnya masuk, tidak boleh di pinggir jalan. Dirapikanlah, ini fungsi jalan untuk jalan, bukan untuk dagangan. Ya, dan kemudian saya tanya omsetnya dengan pasar luasan 3.000 lebih luasan tanah pasar cuma dapat 67.000 satu bulan, 67 juta. Pokoknya prinsip kasar itu kalau nyaman, harganya juga enggak terlalu mahal, datang masuk seneng, mesti aksin teko, mesti banyak datang. Kalau pasarnya jorok, kotor, enggak nyaman sih, enggak beli, dan enggak nyaman yang jual, pasti enggak nyaman ya.